مؤلفه جيد جدا ما شاء وإلى ريش حسين الشيخ محمد كشور أنور بلال إسماعيل وشيل أجبر قدر حسن وشيل أجل نصالي علي وشيل أجل سليم عارف وشيل أجل بدر وشيل أجل عبد الشكر وشيل سروان عبد وشيل سمن مولي سمن مولي سمن جلال وشيل عبد الغني وشيل مطلع سيد زرقاس عبد المطلب وأصول المريم أن لا تقسم برحمة والمغفرة ويولد درجة في الجنة وينفعنا ويدعى لما بركاته من واري وسرار مولمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة موجود من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا صرت مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن من تبارك وصرفته مولانا هاجي أنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع النبي وبلو بالدار امين فصل فيما يحرم بيعه مع صحة العقد ini satu pasal pada menyatakan diharamkan menjualnya barang serta sah akad jual belinya sah tapi hukumnya haram yuhramu diharamkan satu ayyabi'a menjual seseorang ala bai'i akhihi atas jualan saudaranya zaman akhirin masa masih memilih bigori ini tiada izinnya lahu baginya kayakula seperti bahwa mengata liman istaroh bagi istaroh membeli se'an bisartil khiyar dengan syarat memilih ibsahil bay'a batalkan jual beli fa inni abiuka aku menjuali akan engkau mislahu seumpamanya baik aqalla min hadis saman dengan lebih murah dari ini harga fa in fasaha wa ba'hu soha jika membatalkan dan menjual ia soh tapi hukumnya haram ini orangnya kita apabila membeli itu lalu zaman ukhiyar anu 3 hari boleh ini aku tukari lah tapi anu 3 hari atau aku kan boleh kakan bila kada sedang atau berjanji atau di toko juga toko kita pilih selama kita di toko kita boleh milih lalu sebutin banyak pama tapi harganya 50 ribu nah orang sama andak 75 pama kita tawar mau 45 ya lah kada mau nah aku hendak jual 75 ya lah aja dah 60. Nah, aja aku 50. Nah, asyik-asyik bertawaran saya datang orang lain. Kada jadi aku jual ikam, aku jual ngini jenah, nentuk hari nah. Aku murahi lawan ikam anu aja aku jual ikam 55 aja. Jadi kasihan ya, nang ini maka tadi lawan nang ini bertawaran aturannya. Nah, amun ikam kada wani aku kada jual sudah ya. Urang akan hilang, nah anyar ya jualin waktu ini. Kebapa kemari? Ini kada tahatan bertigaan. Nah, batalkan. Aku kerja, batalkan kerja. Aku jualin ini aja. Nah, aku murahi ke 5 ribu. Mau ini nukari, kada boleh. Belum anu lagi belum. Atunya ikam wani kah nah 60 atau berapa. Mun kada wani nah ikam kada jadi kalau nah nyare batal batnya. Anu jual adik kada asik masih banuan dijual sudah. Nah, itu kada boleh. Walau jual belinya sah, cuma hukumnya haram. Nang kedua wasyiraun ala syira'i ghairihi zaman khiyarin min ghairi idnin lahu min jalikal ghair nah membeli atas belian orang lain masa memilih tadi juga tapi kada beizin baginya dari orang lain itu kaya mural ba'i'u menyuruh orang menjuali bil fashi dibatalkan zaman khiyar liyastariyahu minhu bi aksar min samani supaya membeli ia akan dia dengan lebih dari harganya jadi bertiga aja orang ni bertawar-tawaran ni orang wani nukari
nak barangnya tadi akur 60 ya lah. Datangnya jualan aku je nak aku lebih ikam 10,000 jadi 70. Aturannya ampun toko kada ini sudah ditukar sidin ya lah 55. Kita aturannya ada ini ada nang orang ketiga aku je nukarinya nang 80. Kada pada harga aja jadi jual. Nah, kasihan ni wira lalu. Maka tadi aku ikam wani sini aja. Belum dibatalkan lagi, sudah dijual ke lain gara-gara nasi kung nih. Jualan aku aja aja lebih. Aturannya takut nih ikam kan mana waninya nah. Enggan 50 kan 60 kan. Nah batal ya udah nanyar. Adin kata belum diputus sudah dijulung gara-gara ada nama lebih aja. Kada boleh juga tak. Ketiga, wa yuhramu shaumu ala shaumi akhihi ba'da istiqrari zaman birtaradi. Haram menawar ala shaumi tawaran saudaranya sesudah tetap harga dengan senang-senang dengan dia. Kaya kula mengata liman akhaja syai'an ma'a satu liyastariyahu supaya membeli ya kan dia bikaja. Urduthu kembalikan akan dia hatta abi aka aku jual akan engkau khairan minhu bihajat sama dengan harga au bi aqalla atau lebih baik minhu daripadanya au yaqula atau mengata limaliki pemilik harta istaraddahu kembalikan oleh makan dia li astar aku hendak menukari minka amma qabla istiqrari saman fal mata illaji yutabu ala man yazidu fi fala yahrumu. Adapun sebelum tetap harga seperti benda yang harta benda yang dikelilingkan dengan atas orang yang menambah kada haram. Jadi orang ini bertawar-tawaran sudah tetap aja aku wani 50,000. Tadi bertawaran lah ada nang 45, ada nang mulai 75 turun-turun, sekarangnya akhirnya tetap 50. Ya aku jual sudah 50. Nah. Akur nih 50. Sekalinya jar nang ampun toko bulikakan mola lah aku. Bulikakan. Aku hendak menjuali itu ada nang anu nah. Nih, si anu ni wani larang. Han, bertiga aja orang. Kerjadilah. Bulikakan aja. Pada sudah tetap mau 50,000 kerjadi aja. Tu anu hendak jual ke situ nak larang. Atau anu aku hendak memurahi jual pada nang lonikam ni. Nah, di hadapan orangnya maka sudah aku 50. Mbah orang ni nawar kada mau. Nah. Atau bulikakan aku hendak nukarinya. Ni si anu orang sudah anu datang ke dia bulikakan julung aku hendak nukari tu model wani begitu. Orang sudah akur 50,000 bulikakan aku hendak nukarinya. Ini sudah ulun akur redo sudah 50,000 kenapa biar datang nyuruh bulikakan hendak nukarinya 70 kan 60 kan bisa bertampar nih lah. Bahwa orang sudah akur kan apa jadi sudah bulikakan ndak nak nukarinya aja nah kan boleh. Nah adapun diredarakan nih siapa wani nah tapi nah ndak berjual rencana 50. Oh jadi nah sikung nih menawar ada 45 ada sikung nih menawar 35 ada 40 nah siapa nang tinggi itu kan apa. Nah jika lo sebelum tetap harga diputar harga tadi siapa nang labih itu nang wani nukari apa nih nganya lelang kah ya kah ini suruh bantuan guru nah 1 juta nah di situ 4 juta di situ nah 1 miliar aja nah 1 miliar tuh buat duitnya guys masjidnya mbak mana ya lah itu kada apa aja karena harganya dikelilingkan. Nah, 4 wa yuhramu diharamkan bai'u hadirin menjual orang kota libadin bagi orang desa kan kada boleh orang kota jual orang desa mun gen situ aja daur lalu ni
bi ayah duro menghadirkan sasun seseorang minal badiah dari desa wa ma'ahu sertanya mataun harta benda ta'umul hajatu umum hajat ilahi liyabi'ahu menjual iakan dia fil balad pada negeri bisa'ri yaumihi dengan harga harinya. Payakulu mengatalahu rajulun utruku tinggal li abi'ahu aku menjual akan dia laka bi'agla di lebih mahal min hajat sa'ri dari ini anu haraga. Jadi orang desa ini membawa langsat ini dukulah mama atau tiwadak atau apa. Nah ya lah caganya dijual. Jadi harga normalnya mama 15 ribu sekilo atau berapa. Nah, ada laki-laki bocap tinggal aja di sini kena aku jualnya talaran. Kan kada boleh disambang kayak itu. Aturannya terserahnya dulu menawarkan ke pasar berapa harga. Jangan aku aja kena jualnya kena larang ikam ya. Kan. Di anunya di mode diborong gitu di samantang orang orang desa ini kada tahu di haraga. Jadi orang kota sudah menyambang tinggal anakku aja kena larang aja jar. Kan. Kada boleh gitu. Jadi harus mun ikam nak jual ikam tawarkan dulu berapa orang wani sekilo kena aja bawa anakku. Punya harga pasarannya apakah 14 atau 13 atau 15 berapa tadi ini jar hari ini anu nah anyar itu kare jadi kada ruginya musiah anu harganya kada situ ada nang dirugi ya kan ya tinggal aja lawan aku jualkan lebih larang dari harga ini kan disambang bedahulunya belum sampai ke pasar lagi. Atau apa menjuali orang desa ni semantang orang desa kada tahu di harga melangit ya lah mengambil kesempatannya kan ketahuan juga orang desa ini pindah bungul di pasar ya lah aja ya lah na desa pengajar nang aturan harga 3.000 6.000 banyak nanti angkat gitu ya lah kada boleh juga tu data sembung 5 jur bang sudah ada aja jadwalnya pama nasi susup 15.000 sepiring banyu 5.020 sakanya pas haul isukumpul 150 sepiring bangsat benaran undeni orang Islam juga ya kan kenapa nyawa tempulun tak kau ngacak di gulu jar. Jadi daur bana orang sangata di mata pura aja nasi sepiring 150 nah, itu kan ada sabung lipang itu kan boleh lah iyalah mampir kesempatan ngarannya. Nah. Jadi mode obat kan orang kada betawar. Semantang kada betawar di andak selangitnya kada boleh juga. Harga normalnya ada. Ya ya kan ambil bujung padanya ya kan modal 3.000 jual. Ya mun orang kada tahu sekepengnya 3.000 tak tahu dijual 60 wehan ya lo mode mengacak di gulu kalau gitu dah. Semantang orang kada tahu 6 juta aja tabusannya. Bangsat beneran jelar. Separuh ini 3 juta aja pada harganya punya sekepengnya berapa ada. Semantang kada tahu jangan jelar itu normal-normal aja lah ambil ujungan tu dah. Jangan anak. Nomor 5. Lamun model batu kuburan digosok lalu orang kepingin itu kada ada nilainya. Karena orang kepingin hendak semiliar kah? Undang nukah 3.000 aja kan apa-apa eh? Nya kepingin. Ini batu kuburan kita gosok pakai ya. Mau bagusnya lah ulang kepingin aja. Berapa ya kawan tak? Semiliar langsung eh. Membayar 3.000 aja semiliar ya. Ya lah. Kada bapang undang 3.000 aja. Ya kada jadi aja kada bapang. Ya lah. Handaknya handak. Ya padahal juga kasihannya ya lah. Di batu kuburan tuh lain asli ya lah. Kasihan orang ya lah. Jawaban harganya. Nomor 5 wa yuhramu haram talaqi menyambang rukbani rombongan bi ayyatalaqa menemui taifatun golongan yahmilu namataan membawa anu harta benda ya bi'ahu menjual fil balad negeri payastariyahu minhum membeli akan ia akan dari mereka bi ghairi talabihim dengan bukan tuntutan mereka qabla wusulihim
sebelum sampai mereka wa muslim bisa aril balad dengan harga negeri yang sama mirip aja. Rombongan datang dihadang dulu, ditukari, sedangkan harganya ini belum pasti harga negeri berapa. Nah, harga hari ini nah. Jadi aturannya harga hari ini sudah ada nyaman, kada dirugiakannya. Seorang membeli nyaman kada rugi juga, namun harganya sudah ada. Ada ini dihadang di tengah jalan atau di anu dulu sambang. Aku je nukarinya berataan. Nah, aku belum tahu nah harganya berapa sebabat rambutan ni. Maksa motoran banyak 1000 babat. Nah, aturannya dianuakan dulu, ditawarkan ke pasar berapa ni? Apabila rambutannya kayak ini nah. Berapaan? Nah, haram juga aja tuh menyambang rombongan nang harganya belum pasti lagi. Wa yuhramu itikar, haram menyetok. Wa huwa ayastariyal quta, membeli makanan pokok waktu gila, waktu mahal. Wa yatarabasu, menunggu bihi lil bai bi aksara inda sidaja. Jadi kan harganya waktu orang hajat itu lebih larang lagi, tapi ini makan pokok lah disetok, baras, gandum, langka, kena mbah langka anyar dijual lebih mahal, nyukar larang juga sudah. Tapi nya tahu ini musim kemarau, pasti orang kena anu an menyetok banih, nyetok apa, tapi anak jual musim larang. Tapi di lain memang kada ada, amun orang nang hendak berjual wajar-wajar aja musim katam menjual anu itu kada apa-apa tuh, wajar aja hendak bojong. Ada ini dasar musim larang di stok, jadi pas kosong lalu orang terpaksa nukar larang lagi. Membeli makan pokok waktu larang kan, tapi di menunggu hendak menjual lebih daripada waktu hajat. Tapi makan pokok lah, tahu BBM lah, anu menyetok gas nih. Apa bahari apa BBM minyak gas kah? Larang mirip pegol lah, gas anu memasak juga. Amun baju disetok kada apa-apa, Bang. Mereka kada nang makan baju Bang orang. Ya lah. Ya. Paling buruknya amun disetoknya. Ini makan pokok dijual gasan larang. Kada boleh juga tuh. 7. Wa yuhramu najisun, diharamkan najis. Napa najis ni? Wahwa yazida, menambah bisa manil siah harga barang ma'rudah yang ditawarkan lil bai untuk dijual. Tapi menawar ni lah lirogbatin, bukan ingin pisiroih membelinya. Bal lian pa'al ba'i'a, supaya memberi manfaat akan menjual, menolongnya kan orang menjual, tawarakannya tawaran larang supaya ujungnya banyak. Wali auli gurra, atau menipu gur orang lain, payas tadi lah orang tadi panas tatukar. Ini kompaknya berdua. Jadi kita nukar ke toko. Ela tadi tapi banyak. Ela anu Sidin tadi anak jual 50.000 banyak. Ela kita baca tawaran 30, 40, 35, 45. Datang nasi kong nih. Wah, munaku nih. Tapi ini halus, bagus. Wah, aku ada 70 nih. Gila, panas ya. Jangan, biar aku jamu 70, aku jamu kari. Padahal rencana anak nawari 50. Ini datang, mana sih? Ini lah, 50 murah, Pak. Ini 70. Tau kan? Ayo eh, aku tukar. Nah, mbak boleh kurang aham ya lah. Aku kalau ya kata 50 aja. Ya bagi dua kita 50, 20 seorang. Kada bul ni apa menawar tapi kada nukar memanasi aja. Kada boleh. Orang lihat kan jawab orang bertawaran tu najis ngarannya, menawar benda kada hendak menukar tapi supaya si menjual banyak ujungannya atau menipu orang. Walau kana tagriru biziyadah liyusawi saman kimata, walau ada antagrir menipu itu ditambahi supaya sama harga lawan nilainya. 8. Wa yuhramu, diharamkan bai'u nahwil innab liman yatahayyu khumran. Ujarna orang berdagang biasa nang najis tadi barang beikat ni jar, datang tamu kena dari muda orang luar negeri atau apa, nak menawar datang ni, wah
ma'anu ini memanasi supaya naik harga kan. Dipanasi di IG-nya tawarannya supaya ini harga sini kan. Dasar kejadiannya cocok aja dilarangkan, ada diharamkan agama. Wa yuhramu diharamkan bai'u nahwi inab, menjual anggur. Liman yattakhidhu khamran, bagi orang yang membuat anggur jadi arak. Kita tahu ini pabriknya bulah arak. Kada boleh kita jual anggur nang anggur. Pada anggur boleh jadi jual, belum jadi arak. Tapi tahu ini kena diulahnya arak, kada boleh. Haram menjual seumpama anggur bagi orang nang membuat arak. Nomor 9, wa bai'us silah liman yuqatilu bijulman, kada boleh menjual senjata bagi orang yang memerangi dengan dia secara jualim. Inilah mun dijuali nah kena diperanginya nang menjuali, nah kada boleh dijuali. Juali siapa badannya, sekanya kita diperanginya jangan dijuali. Haram menjuali senjata bagi orang nang tahu ni perampok mama menjualinya timpa sakannya nih jangan. 10, wa bai'u nahwil khashab liman yatakhju alata lahwinan, haram menjual kayu bagi orang yang membuat kayu tadi alat nyanyian. Ini lamun dijual diulahnya suling kan, ini lamun dijuali diulahnya anak nang oman apa nang batali itu gitar kan. Apalagi sebutinnya drum leh. Drum tu nang tangkup dua tak. Babun. Gendang. Nah. Atau orang kapir banyak diulahnya patung. Nah, nyalah. Patung kayu. Nah. 11. Wa yuhramu diharamkan be'ul masyarat. Napa masyarat ni? Wahilati turika halbuha liihami kasrati labaniha, yaitu yang ditinggalkan memarah susu apakah sapi atau adangan atau onta atau kambing, liihami supaya berdasangka kasrati labaniha banyak susunya. Jadi orang berjualan binatang nang ada besusu, jadi kada diparah, jadi pina mangkar anunya nih anu susunya, jadi sakan ganal pada kempos mama nah. Jadi aturannya jangan ditahan memarah, jadi menjadwalnya memarah parah aja, murah hendak melihat ya kamu gak pingin kayak gitu, jangan ni jangan di anu jadi pelihat orang anu ya kadikias anu jin ya kalau sapi itu segera lamak dimakan ampas tahu. Sakan dagingan lamak sakannya 2 hari lempos ya ampas tahu kan aja. Ada di TV itu banyu dibuatinya di selangat, nah jadi sakan ganal ya sakannya bersumbali dagingnya lenye anu banyu kan mirip tuh mungguli orang ada ini kada di parah benar susunya jadi pelihat mangkar itu mungkin kebiasaan lah apabila di parah tuh kurusnya mungkin nanda. Nah, jadi harus jujur yalah berjualannya pada hakan aja. Wa kullu tahsinin lil mabii kakat mi aibin wa taswidu sa'ari amatin wa tahmiru wa taswidi sa'ari wa tahmiri wajin payak samu pailuhu lakinil aqdu sahihun. Tiap-tiap membaguskan barang nang dijual seperti menyembunyikan aibnya atau dan menghitami rambut jariah memerahi mukanya maka berdosa orang yang memperbuat tetapi akad jual belinya sah. Jadi umpama barang ini cacat, apabila cacat harganya turun lalu disembunyikan cacatnya. Sembunyikan. Lalu harganya normal. Itu sah aja jual belinya, cuma berdosanya menyembunyikan cacat. Mestinya padahkan ini anu nih utas nih. Jadi aku pasang nih anu. Ini ada orang sih nyambat pawat apa tuh? Ada rongkang dikit. Jadi dianukan matanya. Lalu lindung. Nah, jadi harganya nih cuma 4 juta aja.
ya kayaknya normal ini bisa 10. Nah jujur aja, jadi harga cacat juga nih, nah padahkan ujung dipadahkan dia dikit aja di bujuhan ya, tapi berdosa baik madahkan mbak menikmati. Nah inilah cacat ini daging nampak kesar semalam, nah sudah di kulkas warnanya biru, aku jual 100.000 aja, ini hanya nyumbalih nah 120 kan, terserah orang milih. Ini kada daging nang tadi campur ya. Jadi pas orang nuker 20, nah nyaman benar. Sisilakan 15, 5 nang daging hari semalam. Jadi pas acil ini terlambat miris, kenapa nang 5 ini bau? Nah dibungli si dinam 5 anu nih 15 aja nang 120 bujur nang bakas asam dijutakan si din di anu di kolkas 5 nya an. Ada boleh dia enggak? Baju pais itu juga. Pais bakal air semalam. Karas sudah. Pais air ini dipanasi kalau nih. Ini bakal hujan ke bayu. Di kambuh lawan nang air ini. Aturannya nah ini bakal air semalam. Biasa baju 10-8 ribu aja. Yalah. Nah nang hari ini nah ini. Jadi orang kada sangka. Kada boleh nyembunyikan aib tuh. Cuma jual beli soh. Cuma berdosa. Nah, ada jariah nih. Rambutnya dianui. Di apa dihirangi muhanya padahal orangnya seram mana mbak mana ya, cuma dikelabui gitu nah kada boleh ya. Dihitami rambutnya nah dimerahi muhanya nah berdosa aja nang menggawi tetapi akadnya sah nah. Jadi padahakan aja bila cacat tuh padahakan cacat wa tuqrahu mubayaatu man biyadihi alhalal wa haram. Dimakruhkan jual beli kepada orang yang di tangannya tuh tercampur duit halal haram. Amun kita tahu bang lah. Ini halal mau jual haram mau jual. Nah makruh jual kita ba'anuan. Sawa'un kana halal aksara amin. Apakah nang halal terbanyak atau nang haram? Cuma kita kada tahu. Cuma tahu buahnya tuh seraba mau. Nah kita makruh jual jual beli lawan orang tuh. Ini memerlukan anu pang lah harus tahu anunya ya lah muka ada sangka baik ya nah. Paslun pima yuhramu be'uhu ma'apa sadil akli. Ini satu pasal pada barang yang diharamkan menjualnya serta rusak akad. Jadi keduaan ada tadi soh ada ini mana haram mana kada soh nah. La yasihu be'u syain mina udhiyah kal jildi kada soh menjual sesuatu daripada binatang korban seperti kulit. Jadi mana kada soh, mana berdosa. Sinang pekorbannya nih. Sinang pekorban, kulitnya kada boleh dijual. Nah, lamun dibariakannya, pengelolaan penyembelihan. Lalu pada penyembelihan jual, sudah hilang. Ampun korban, ampih. Ampun si anu sudah, ampun siapa? Mun penyembelihan nah atau diberikan oleh panitia. Nah, panitia jualnya keadaan lagi. Ini nang si pekorbannya jual. Wala be'ul abdil muslim li kafir ham. Kada boleh menjual budak yang muslim bagi orang kafir. Mana kada sah, mana berdosa. Sesuruhan di rumah dijual orang kafir. Wala be'ul urbun. Napa urbun bi ayu tiyahu syai'an min darahima memberi akan dia sesuatu dari duit wanawiha ala nulis wabil mata bagi orang yang mempunyai harta benda illam yatimal akdu jika tidak sempurna akad wa minas samani harga intamma sempurna. Urbun yang arahnya lah membeli sesuatu diserahkan sebagian dari harga kepada si pembeli. Jika lulus jual beli dihitung harga, jika tidak mengambil bahwa itu berian baginya dari mustari. Kau lang gambarkan taswirnya duit dibari sesuatu dari duit bagi orang nang ampun harta lamun kada sempurna akad ikam aku bari lamun sempurna dihitung harga andi bapata amun kada sempurna kada akur nah ikam
kada akad ke sampai akad ikam dibari duit aja. Tapi lamunnya sampai haraga sempurna masuk di haraga membeli sesuatu di bawah tu ada membeli sesuatu betul menolak anu satu juzu menyerahkan satu juzu dari haraga kepada jika lulus jual beli dihitung dari haraga tapi lamun kada lulus dibari aja si anu ambil dari nang membeli. Nukar sesuatu, lalu harganya disambat berapa? Nah harga ini si pembeli, si nang menjual kan dapat ujungannya. Lamunnya jadi jual beli, dihitung harga tadi, nang bujung tadi. Lamunnya kada, dibarinya. Nang membari si anu, apabila kada akur harga dibari. Ini orang berjualan tapi mama ialah bertawar-tawaran. Nah, ikam apabila harganya 60, aku barinya 10.000. Ialah amunnya akur dihitungnya jadi 70. Lamunnya kada akur, nah ikam aku bari aja nah. Jadi si anu nih kada nukari cuma membari jualan anu. Lawan si pembeli nah dianggap nah hibah ala anu hibatun lahum min mustari kada boleh ya. Oh, sorang amun handak nukar aja amun handak mujungi aja jangan di dalam napa tu mau di dalam nalah aku tukari ini tapi kan aku bari kam ya nang nukar amunnya akur masuk di haraga amunnya kada akur ikam aku bari jar nasi membeli umpama dari harga 50 yalah mun akur na 50 yalah 10.000 ikam aku tambah ya kan jadi berapa 60 yalah lamunnya kada akur ikam aku bari jua 10 kan kada boleh gitu amun handak berapa tapi 50 tu kada 50 sudah amun jadi 60 juga kada usah mun kada jadi ikam aku bari kada usah kaitu nah anunya mbah lain kenapa lain jual beli ya ba anu kita urbun jar bahasa anunya betu wala biul lahmi bil hayawan kada boleh menjual daging dengan binatang hidup kada boleh nukar napa padanya kambing lawan sapi dagingnya bayarannya binatang kada boleh mana kada sah mana haram. Walau gun makulin, walau binatangnya kada dapat dimakan. Nukar daging sapi 10 kilo bayarnya kucing sih kong bayarnya. Walau bayu malam yakbit, kada boleh menjual barang yang belum diambil. Ya kan jual beli itu menyerahkan duit, mengambil barang. Belum diambilnya dijualnya sudah lam yastal ada sinnya kah lagi yastalimu sebelum menyerahkan lam yastalimu istalama yastaslimu sinnya dua yastaslimu kah istalama aja kah istalama yastalimu lah yastalimhu tidak menyerahkan akan dia mustari al awal minal ba'i awal dari pembeli pertama dari penjual pertama anjen julung duit dia barangnya belum diambil sudah dijual ke lain kada boleh harus dikobat dulu diambil. Wala bai'u bai'un limunabajatin kaya kula ijanaba nabasta ijanabastu torah tu ilaika sawab pokot wajabal bai'u kada boleh menjual bahamput
seperti mengatakan si pembeli, si penjual, apabila aku hamput kepada engkau pakaian, wajib ikam nukari. Nah aku berjualan dah hamput lah, bila kan nawak ikam kada boleh kada nukar. Mau pang itu orang membeli itu milih. Mesti ya salawarkan anak dihamputakannya kena datuk tadi lima pemakai. Kada mau jual bahamput. Anu ni anu haknya memilih. Kada boleh jual bahamput belontar. Wala biul mula masah kada boleh jual besentuh. Ikam pabila tegatuk barangku wajib nukari. Bani apa memilih tahu eh bila tegatuk wajib nukar. Nah iya mengalih banan ni. Mesti ya sa tokoan dijape tu karilah mana duitnya. Nah. Kada boleh terserahnya, ini anak milih kada jadi terserahnya. Si pembeli raja, si penjual pesuruh ya lah. Nah. Bi ayal misa menyentuh soban lam yarahu. Summa yastariyahu membeli ya kan dia ala Allah khiyarah kada ada pilihan lahu ijaraa kada boleh. Berhaknya memilih. Nah. Wala bai'atani fi bai'atin wahidin. Nah, kada boleh dalam akad dua jual beli pada jual beli yang satu. Apa ya qulu? Bi'tu bi alpeni nasihatan mu'ajan wa bi alpen halan. Dua akad. Aku jual 2000 lamun kredit. 1000 lamun kontan. Jadi bingungnya ini kendaraan 14 juta lamun kontan, mun kredit 20. Tapi dalam akad lah aku jual sekopi 20 juta bautangan lamun kontan 14. Bingung namanya dia katakan amun bekesah aja kada apa-apa. Aku ni berjualan ni mau aja keduanya melayani kontan, melayani apa? Kredit. Jadi ikam terserah aja ni apabila kontan 14. Apabila kredit 20 nah yang mana kam lalu ulun mengambil anu aja kredit nah sebuting aja akadnya aku jual sekopi warna hitam dengan harga 20 juta kredit ulun tukar sekopi sebuah warna hitam 20 juta sudah ya. Boleh aja ada ini waktu akad 2 buting jadi membingungkan nang mana nang tukar boleh pahut bi ayyihima syi'ta ambil salah satu keduanya engkau hendak lil jahli karena kada tahu bil saman harga lamun akadnya dua nah amun bekesah aja kada apa-apa wala bai'un tiada jualan wa syartun syarat yunafi muqtada akad meniadakan tuntutan akad bi ayyakula bi'tuka hajal abda bi alpin aku jual hambani 1000 ala antabi'ani daraka bikaja tapi ikam jual rumah ikam dengan aku kada boleh aku jual budakku 1000 tapi rumah ikam jualan aku kada boleh berkait kita aku juali motor tapi anak ikam jadi biniku kada boleh kita jangan kita kada boleh bapak banu berkait kita anak tukari motor anak orang terserah ya jangan dia kada boleh jual budakku rumah ikam jualan aku an au bi tukah aja bi alpin aku jual akan engkau ini tapi bisyarti antakrun miatan ikam syaratnya mengutangi aku 100 mau yang jual ikam 1000 tapi 100 utangi aku agar boleh jual tak bersyarat kita wala bu habalil habalah kada boleh jualan habalil habalah napa habalil habalah wahwa nitajun nitaj anak-anak bi ayyabi ahu menjual ya kan dia au yabi asyan menjual sesuatu bisa manin ila antalida haji dabah sampai melahirkan ini binatang wayalida melahirkan waladuha nah. Orang bisi onta berjualan tapi berbatas aku jual onta lawan ikam dengan harga sampai melahirkan onta ni sampai kena anaknya melahirkan. Jadi dua kali melahirkan. Kada mau bebatas. Orang nuka onta tu terserah seumuran. Aku jual onta 100 juta mama. Sudah. Ada ni kada. Aku jual onta umpama 100 juta sampai kan.
Onta ini beranak sampai anaknya beranak pulang. Jadi berapa tahun tuh? Punya onta tuh nasikung beranak 6 tahun. Lalu anaknya ini beranak pulang 12 tahun. Jangan juali. Beri kakaknya lah. Kada mau. Besarat kita. Mau hendak juga aja. Aku jual onta. Sudah ya. Terserah ya berapa tahun ya. Kada ada besarat. Ini mau melahirkan nih. Karena anaknya melahirkan pernah. Enggin situ jangan juali. Tu habalil habalah. Upanya di Arab tu ada kalau kita. Wala bai'u asabil puhli. Kada boleh menjual air penjalu. Ma ihi kalau tak airnya bada turuki sesudah berhubungannya leunsa bagi nang bini payuramu sama numahi haram harga airnya wakaja ujuratu durrabihi upah durrabihi kada boleh menjual air ano binatang nang laki untuk nya orang bisi onta bini jabarataan. Nah, jadi kada mau betiana ne kada bisi nang laki lalu dicarikan lakinya. Lalu ditukari banyu laki tadi. Gasan bini kada boleh jadi jual banyunya. Nah, ada. Kada boleh menjual air nang laki sesudah mendatanginya atau menjimaknya bagi nang perempuan. Haram harga banyunya. Kada tahu pengkadarnya ya lah berapa nang keluarga si binatang laki ini di lawan nang binian tadi nah. Ma, upah itu juga kalau aku bu upah jajar ya, aku ada bisi anu nah sapi laki jadi amun nikah anu nah aku bawakan di diadunya sejam bama nah upahnya seanu nah mesti kah keluar waktunya berhubungan tuh kada mesti kada keluar ya lo bayar anuar ya kata kau mah ini mah pemetih di dalam tuh ya lah banyunya kada boleh ya wala be'ul malaki kada boleh menjual malaki napa wahya ma fi butuni min ajinnah barang nang di dalam parut dari anak binatang anu sapi betianan tapi kada dijual umanya anak ngaja kada boleh harus amu handak dijual tu umanya eh lawan anak-anaknya ada ini kada aku jual anak ngaja ini apa si pembeli melihat anaknya ni macam apa maka harus melihat nan jadi kada boleh menjual anak dalam kandungan ibunya binatang lah wa yuhramu tafriq diharamkan memisah bainal bahima antara anu binatang wawali anaknya qobla istighna'i sebelum kayanya anil laban dari susu bigori jibhin tiada disumbali jadi anak binatang nih masih menyusul umanya dipisah kada boleh karena belum anunya lawan susu umanya masih umur berapa nih lah jadi lamun melihat johir ini amun kada nyusu boleh aja tak misah ayam lawan apanya lawan induknya banyak kada nyusu juga ayam nyusu lah amun johir misah ayam tapi ada jawaban yang pendapat amun inya kada paham lagi cari umpan jadi kada kesusu tak anunya anak piak ini belum misah anir jangan dia sampai anu ada juga orang nangati haruan lawan apanya apa kan di anu kan itik kalau jen dapat umanya kesian nang anaknya mana mamaku jenah ya lana dihantam binatang lain
Ya, amun belum anu lagi nih, belum gana anunya. Wa qadha baina jariyah wa waladiha qabla sab'i sinin. Nah, seperti demikian di antara jariyah anu jariyah itu kan sesuruhan di rumah dan anaknya sebelum 7 tahun nanti ada. Jadi sebelum 7 tahun dipisah kada boleh. Jadi batasnya 7 tahun. Wa yabtulul bai'u, batal jual beli. Intara tabali tafriq, andai kata dijual nang pepisah tadi batal jual belinya jar. Walau kana bi jamatihi dainun faqala lidaini yakni ta'aman wa ajalan ala aqdiya haqqaqa minhu fabahu bi batalul bai'u. Jikalau ada pada jaminan utang, maka berkata orang yang mengutangi yakni makanan yang bersegera bahwa aku membayar hak engkau daripadanya, maka menjual ini dengan syarat batal jual belinya. Urang tau utang yalah, lalu jarnya anu makanan nang bersegera menikam nih, mendatangkan makanan bersegera, aku bayar utang ikam, batal jual belinya. Jikalau ada pada jaminannya utang, yang ini bisa utang, jadi dia nemu utangi, bawakan pang makanan, apabila cepat nah segera, aku bayar utang ikam itu, batal jual beli, kada mau ke itu akadnya. Amma loba'a bila syartin wa'adain bihi sesu'an. Jika lo jual kan ada bersyarat. Yalah. Jika ada kabisi makanan, aku anak nukar. Aja. Nah, sudah ya. Jangan bersyarat. Amun ikam bawakan makan segera, utang ikam aku bayarian. Bersyarat itu jangan. Wa'adahu bila. Wa yuhramu be'ul kali bil kali, haram menjual kali dengan kali, daini bidaini, menjual utang dengan utang. Kada mau utang dijual utang, nang boleh tu utang tu, anu aja becanduk kah, dialih ke orang lain. Kaya kun li jaydin mengatakan bagi jayd ala amrin riyalun, wala amrin ala jaydin dinarun. Lawan jayd, lawan jayd atas amar seriyal, lawan amar atas jayd sedinar. Faya bi ahdumal akhar, menjual salah satu kadonya bagi yang lain, adena utang allazi law bi daini lazi, utang yang atasnya utang aja nang dijual, jual utang kada boleh. Nang ada tu becanduk, utang kulun sian ado ikam tu utang na ikam bayari lawan sian aja lah. Nah tu harus bertiga sepakat. Wa mimma yajibu tanabbuh, setengah wajib menjauhi lahu mayakau kasuran, barang yang jatuh banyak pada zaman masa kita, zaman ini haja wa haramun, wa illam yakun sama tidak ada min babil bai ayak ridho mautangakan nahwa nasajin, seumpama tukang tenun au haddadin tukang besi, sahsan ajiran seseorang yang ajiran mengambil upah, indahu ala ayastahdimahu bahwa memperkerjakan ia kan dia biakallah lebih murah min ujratil misli dari anu utang dari anu upah biasa li ajli jalika qardi, karena ada itu utang urang ni tu utang lawan Pak Haji itu. Lalu jir Pak Haji, di rumahku ada orang menenun, ada anu ikam begawis itu nyaman ikam dapat upahan. Tapi karena ikam tu utang lawan aku, upah ikam murah pada upah orang lain, kada boleh. Jadi kalau upah tu berapa upah tu bang? Jangan dihubungkan ke utang. Karena ikam tu utang, jadi aku murahi. Kada boleh. Nanti jir banyak terjadi di sini. Mau nyuruh orang begawi nih, orang begawi itu utang lawan seorang, tapi mau upah jadi murahi. Aturannya malah ditulungi, dilarangi supaya kau bayar utang. Ada ini kada, karena semantang tu utang. Ini terpaksa anak kada bisa gawian aja ulun begawi lampian jar biar murah aja.
kasiannya harga biasa ya, berapa upah nenun, berapa bola pedang bulan tu jisidin banyak kejadian di masa kita. Au yukrido atau mutangi sahson harasid seorang petani ila waktil hasad sampai mengatam ala ayastariya bahwa membeli minhum tu'aman bi aqalla lebih murah minas samanil mu'tad dari harga biasa fil bai li ajalika jaga qarat nah urang kada kawa ngatam kita utangi 20 belek yalah beh itu lalu jar kita anu kena bayarilah kena juali banihnya lan aku tapi harganya anu murah pada nang lain kan ikam aku pernah mutangi kada boleh paji-paji minjam pang anu banih 20 belek apa ulun belum mengatam mau enda mano yalah cuma kena banihnya jual onda lah tapi murah pada nang lain nan ada boleh jadi gitu ba anunya nih ya, ya kan ya mau anak nukari banihnya atau berdiam aja ya bayar-bayar nah yalah ya asa ada ini kan ada riba kan nah mau aja mutangi tapi 30 lagi bayar itu riba ada ini mahantak harga harga orang semantang orang tuh utang lon sorong nah itu kada boleh ada juga rupanya jadi sidin menulis nah wajib berjaga-jaga banyak mana kejadian di masa kita sidin itu pas lon pis salam salam ini jual pesanan mesan bangku mesan apa ya lah itu bandanya kadada tapi sudah sambatan itu bang nanti di akatakan satu dua sembilan wa amma syahwat kah bismillah wa amma syahwat adapun keinginan fa yu'abbaru dibarkan an itidaliha seimbangnya bilipah kita ini sebagai manusia semalam empat macam ada ilmu marah adil dan syahwat nah. Jadi karena ada keinginan di awak ni keinginan ni apabila seimbang maka kita ipah nang keluar ipah tu kawa menahan diri dari maksiat ada aja hendak menggawi maksiat tapi kawa menahan ni itu berarti anunya bagus syahwatnya seimbang tapi lamunnya limpat nah wah ini berarti ya limpat syahwatnya ni melebihi pada nang normal itu akhirnya bisyarih anu rakus jadi tomak jadi orang-orang korupsi itu limpat keinginannya melebihi pada gajinya. Gajinya sih itu aja. Saya mah ambil ampun orang pulang nambahi. Nya rakus akhirnya karena keinginannya kuat benar. Nah, kalau seimbangnya kawan nanti. Ada lagi wa anta prida limpatnya wa do piha lemahnya bil khumut dengan tenang. Payas duru min ippah. Nah, kalau nang seimbang tadi timbul dari kawa menahan diri dari haram napa as-sakha'u pemurah jadi dari ada keinginan ditahani di maksiat timbul inya kena pemurah duit tuh jangan ambil ampun orang malah ampuninya dibagi-baginya wal haya'u sifat malu malunya menggawe maksiat tuh ipahnya seimbang wasobri wasobru sobar kenapa jadi sabar syahwatnya tadi anu seimbang di dalam kada begolora benar wasamaha pemaaf kada penyarikannya pemaaf wal qanaah hidup sederhana apa nang diberi Tuhan cukup aja itu syahwatnya kada begolora benar wal warau na inya masalah makanan berhati-hati
halal bujur. Wal musaadah ketujuh menolong orang. Kenapa jadi ketujuh menolong orang? Karena syahwatnya sederhana, seimbang. Wajar pun pandai, tujuh orang pintar, pintar banyak berpikir. Kenapa? Karena syahwatnya kada begol orangnya, keinginannya. Wakil latu tomiham sedikit rakusnya. Rakus tu bilang kada ada, ambil ampun orang dari. Nah, tapi sebaliknya apabila syahwatnya kuat, nang tadi wayas duru an iprotiha al hirsu naya rakus tomak. Seorang diambil sudah gaji seorang, soalnya gaji orang pulang diambil, nah, mengambil menular itu rakus, korupsi kau nanyambat, nan, wasyarah sama aja, mirip-mirip aja, rakus. Walwakoh itu tidak malu hankar penyupannya, kerisin supanan, nah, bahwa inya ini berbuat jahat mengambil ampun orang. Nah, limbah sudah banyak duit, buat tabjir dibuang-buangnya, dibuangnya maksiat. Nah, ha, orang buang-buang tu keinginannya kuat benar di hati. Wat takdir atau sebaliknya terlalu hemat. Terlalu hemat, inya aja makan iwak karing setahunan kepalanya aja nuker sebuting anu di random di Banyupanas sudah yang itu aja makan setahunan malaran je iwak. Kada bisa nuker iwak, nuker kepala sebuting dikawat, dikait long kawat, digantung di atang. Kena bila anu random di Banyuwangat, Banyuwangatnya aja makan anu iwaknya kada dikibit. Setahun gitu aja. Jadi kada bisa makan nila, kada bisa makan kroket, megeli, apiknya pian ndak sayang lon duit ya. Nah, tu terlalu syahwat. Mun ada gitu bumulan. Tuhan bari gasan dicicipi kan apa jadi ngitu aja uting. Ulah iwak. Nah, terlalu hemat pulang takdir. Waria han ria, orang ria tu syahwatnya anu kuat banget di hati. Wal hatakah membuka aib ketujuh ngesahkan orang kesupanan orang. Nah, tu syahwatnya anu banajar kuat banar. Wal majanah berbuat jahat. Nah, gawiannya jahat aja karena syahwatnya tadi anu benar kuat. Wal malak, nah, malak ini menjilat, mengambil muka. Ketujuh bana memaraki pejabat. Karena ada pejabat diparaki supaya dapat jabatan. Nanti orang syahwatnya kuat benar. Tamaluk anu menjilat kah pas kita ketujuh memaraki nama angkat jabatan nih. Jadi seorang naik kena. Wal hasad pikirian, nah, orang syahwat nang kuat tu pikirian. Wasyamatah mencela orang lain, nah, nya ketujuh nyambati orang. Kenapa syahwatnya anu benar kuat benar kata kau dikendaliakan. Watajallul agniya, nah, bila syahwat kuat tu merendahkan diri bagi orang kaya, hanya menyuruk pada orang kaya nak minta bari'i. Jadi titi benar syahwat kita ni bila begolora bisa tunduk lawan orang sugih. Wa istiqoro pukoroan atau menghinakan orang fakir, nah, karena keinginannya di hati kuat melihat orang fakir disembatinya terus. Ya di Surabaya itu muyak ketujuh di ulu-ulu akhirnya dipanggil sidin gulunya nyaman rane menyerahkan diri ke polisi sidin muyak mana sidin sebenarnya dia di ulu-ulu semantang petani mulu-ulunya di posnya nah. Karena orang lalu bersepeda, mana dulu-lulu sidin simbo parang pada timpas sidin. Nah, saya sadar sidin, nah, muyak tu sidin. Jadi serahkan aja, nah, polisi tangkap aku. Muyak mana mulu sebenarnya. Kada tangkap lagi sidin, guna sidin. Nah. Kada boleh minum orang. Wagai Rijalika selain demikian, jadi Imam Ghazali luar biasa lah. Syahwat ni bisa jadi bagus, bisa syahwat jadi jahat. Nah. Ada akal bang, wa amma kuatul akli, kekuatan akal, payas duru terbit min itadilah. Nah, kalau akal seimbang, itu husnul tadbir bagus matur. Nah, matur dunia ini bagus, karena akalnya seimbang. Wajah datul jihni, nah, bagus pikirannya. Wasiko batur ro'yi, cerdas pikirannya. Mirip-mirip aja maknanya. Wa iso batul joni, benar sangkanya. Wat tapan nunu cerdas
lidako ikil amal bagi nahal halus pekerjaan. Wa khopaya apatin nafsi dan nang samar-samar penyakit diri kawa menyelidiki tu akal jar bila kuat. Amun akal pang kalimpatan wa ama ibratuha belabihan bisi akal. Nah, paya subilu al jazbaroh membinasakan nan tu kalimpatan pintar binasa. Nah, kebanyakan akalnya binasa. Nah, wadahu mencela hanya bati orang. Wal makruh menipu. Jadi orang nipu orang tu kelebihan akal. Bisa banyaknya mikirakan tertipu orang. Kelebihan akal. Wal hidau sama menipu juga. Handa tipu jadi pintar lunda jadi kan. Padahal menipu. Wayah suluh hasil minta prida. Nah, kalau limpat tadi iprot limpat nang bagus ni limpat lemah. Nah, wadopia lemah, akal tu lemah. Kalau sederhana bagus benar, limpat benar mbunguli orang. Nah, adini lemah benar dungu kah. Nah, itu bahasa Arabnya empat albalhu alhamku algomaro albal, makna sama bodoh keempatnya. Itu karena kelemahan akal. Bodoh. Empat kali bodohnya. Ada kita dua aja. Kalau bungul-bungul pintaran. Ini karena empat sih, Din. Bodoh. Nah, wal inha inya nata tipu. Kawa dibunguli orang. Bah minta duit, bah 100 ribu. Dijulung abahnya, ratusan sebuting, ribuan sebuting. Ini 1000 lah, ini 100. 100 ribu bahaya nih, 1000 nih 100 ribu, jangan. Padahal 1100 aja. Ini padahal 100 ribuan. Kau ndak bunguli anak ndak aja. Iya. Ini kasihan bodohnya 4 kali. Itu kata kawa harus diserahkan ke baju baru tuh bang. Sekolah luar biasa. Maka kata kawanya di bapak. Bodohnya 4 kali nih. Bodoh. Itu kali 4 lemah. Nah, jadi alhamdulillah kita diberi tuhan akal normal aja lah ya. Cuma dirasa-rasa apabilanya nang sederhana ya bagus-bagus tadi pikiran. Tapi lamunnya limpat benar bisa mbungli orang jauh bilang nah ya. Atau lemah benar atau akal aja. Nah, apa haji ya robo itu akhlak. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran kita, seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam tadi ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan dan rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikri Allah bi dzikri la tatma'innu qulub fa alama annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله